Halo guys, berikut ini cara membuat emoji kotak kosong di WhatsApp. Oke, langsung ke tutorial. Kalian buka browser di HP masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian cari situs ajak teman. Nah, yang ini. Setelah itu pilih menu. Pilih kumpulan emoji keyboard. Kalian tinggal pilih emoji yang ingin digunakan. Lalu pilih salin atau kirim langsung ke WhatsApp bisa. Di sini saya contoh di emoji kotak kosong. Tapi saya pilih salin. Kalian buka aplikasi WhatsApp. Tahan di menu ketik pesan. Pilih tempel. Sekarang tinggal kalian kirim seperti biasa. Untuk emoticon lain juga sama, kalian pilih salin atau langsung kirim ke WhatsApp. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikut.